Bab peluang. Diketahui, satu set kartu bridge 52. Ada 4 kartu as. Ada 48, bukan kartu as. Dari mana 52 dikurangi 4 ya? Ditanyakan, peluang munculnya bukan kartu as. Dan jumlah hasil dari 1A dan 1B. Berarti kita butuh banyak kejadian A, yaitu peluang muncul yang bukan kartu as. Ada berapa banyak kejadian yang bukan kartu as? 48 ya. Kemudian NS atau seluruhnya. Ada 52 ya. Maka NA dibagi NS atau peluang kejadian A adalah 48 dibagi 52. Hasilnya adalah 12/13. Hasil dari A, jawaban 1A itu kan 1/13 ya. Yang ini 1B 12/13. Nah, ketika dijumlahkan berapa? 13/13 ya, atau 1.